Pak Solihin, bagaimana kejadian yang Bapak lihat atau dengar pukul 3 tadi? Ya, kejadiannya posisi saya lagi narik bubu. Terus saya belum lama tuh ada kurang sekitar 5 menit ada ledakan di depan saya. Itu terlihat dari atas ada sekian api langsung turun ke bawah air. Langsung ada ledakan air dari bawah tuh muncrat ke atas, Bu. Lokasinya seberapa dekat dengan posisi Pak Solihin saat itu? Ya, sekitar 14 meter lah. 14 meter? Iya. Itu pukul berapa, Pak? Mungkin dijelaskan lagi? Orang kita ini, ya. Pak Solihin? Iya. Pukul berapa, Pak? Ya, sekitar pukul 2:30 lah. Oke, 2:30 sore. Pak Solihin bisa ceritakan, Pak, posisi atau arah datangnya api sampai dengan ada ledakan itu dari mana, Pak? Ya. Arah datangnya api yang tadi katanya Pak Solihin lihat itu dari mana? Iya, api itu dari atas. Begitu sampai air dia langsung kayak gimana kalau kayak bom jatuh ke bawah air tuh, dia langsung ada ledakan di dalam air. Ledakannya sebesar apa, Pak? Mengguncang bubu yang Bapak naiki? Ya, lumayan lah, Bu. Soalnya saya juga hampir kena serpian ledakan itu. Bapak terluka? Pak Solihin terluka? Baik.